Dilansir dari bisnis.com, Puas dukung Prabowo, TGB mengatakan lebih sebagai silaturahmi mengakomodir aspirasi jamaah. Politisi Golkar mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang M. Zainul Majdi menanggapi positif pertemuan antara Ustadz Abdul Somad dengan Capres 02 Prabowo Subianto. Sebelumnya video viral pertemuan penceramah dan akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Win Suska Riau yang akrab disapa Uas dengan Prabowo disebut-sebut warganet sebagai bentuk dukungan kepada Prabowo Sandi lewat tanda pagar Uas dukung Prabowo. Menanggapi hal itu, TGB yang merupakan sahabat sekaligus senior Uas di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini tampaknya tidak khawatir bahwa pertemuan itu akan mengubah peta perpolitikan atau mempengaruhi elektabilitas kedua kandidat Capres-Cawapres. Setahu saya, sebagian besar follower Ustadz Abdul Somad adalah pendukung Pak Prabowo. Saya juga tidak melihat ada dukungan eksplisit Uas untuk Pak Prabowo dalam video itu, apalagi ajakan kepada halayak untuk mendukung Pak Prabowo, ungkapnya kepada bisnis. Oleh sebab itu, menurut TGB, pertemuan antara Uas dan Prabowo merupakan hal yang wajar dari salah seorang pendakwah menyampaikan aspirasi dan pesan positif kepada calon pemimpin. Saya melihat silaturahim Uas dan Pak Prabowo lebih sebagai upaya Uas untuk mengakomodir aspirasi sebagian jamaah, tambah pria kelahiran Selong, Lombok Timur NTB itu. Sementara itu kini di sosmed Twitter riuh dengan tanda pagar tema bertemunya Uas dengan Prabowo. Hingga berita ini ditulis, tagar Uas dukung Prabowo telah dicuitkan lebih dari 180 ribu kali. Sedangkan tagar Uas bersama Prabowo Sandi telah dicuitkan lebih dari 5.800 kali.